Desa Kramat Mulia. Desa Kramat Mulia merupakan salah satu desa di Kecamatan Kramat Mulia yang mempunyai luas wilayah 106.657 hektar. Jumlah penduduk Desa Kramat Mulia sebanyak 3.571 jiwa yang terdiri dari 1.769 laki-laki dan 1.802 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.115 kepala keluarga. Batas-batas administratif pemerintahan Desa Kramat Mulia sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Nanggerang, Kecamatan Jalaksana. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Cikaso, Kecamatan Kramat Mulia. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ciloa, Kecamatan Kramat Mulia. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kelapa Gunung, Kecamatan Kramat Mulia. Desa Kramat Mulia berada 400 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 23 derajat sampai 15 derajat Celcius. Desa Kramat Mulia terdiri dari 3 dusun, 6 RW, dan 18 RT. Mayoritas masyarakat Desa Kramat Mulia beragama Islam dan 0,03% beragama non-Muslim. Pembinaan di bidang keagamaan terhadap masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti melakukan pengajian rutin yang diadakan setiap minggu atau setiap satu bulan sekali dan perayaan hari-hari besar Islam lainnya. Selama masa pemerintahan, dari dulu hingga saat ini, tidak ada kejadian konflik antar agama meskipun ada beberapa orang di luar Islam, tetapi kerukunan dan toleransi beragama terus terjaga.